teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Masih semangat bikin slime kan? Hari ini bikin yang mudah-mudah aja ya teman-teman. Tentunya dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan. Nah, hari ini mau bikin slime apa? Apa saja bahan-bahannya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang langsung ke langkah-langkahnya. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga pasta giginya ya. Aruna pakainya pasta gigi Kodomo. Tuang pasta gigi ke dalam wadah. Ini secukupnya aja ya teman-teman. Jika sudah, tambah dengan air. Ini air biasa aja kok. Aruna ambilnya dari keran. Kemudian aduk-aduk. Aduknya hingga pasta gigi terlarut sempurna. Agar slime yang dihasilkan lebih bagus, Aruna tambah dengan pewarna makanan. Kemudian aduk-aduk. Selanjutnya tambah dengan lem bening. Aruna pakainya lem Povinol teman-teman. Tuang lem ke dalam wadah. Ini secukupnya aja. Sesuaikan dengan ukuran slime yang akan dibuat. Kemudian aduk-aduk. Wah, warnanya jadi memudar nih. Aruna tambah pewarnanya kembali. Terus aduk-aduk. Untuk membantu penggumpalan, Aruna mau tambah dengan aktivator. Ini Aruna bikin sendiri. Tutorialnya ada di deskripsi. Tuang aktivator ke dalam wadah, kemudian aduk-aduk. Tambah aktivator jika slime belum menggumpal sempurna. Terus aduk-aduk. Untuk memudahkan pencampuran, Aruna campur pakai tangan. Terus campur-campur.
Nah, udah jadi deh. Sekarang Aruna mau main-mainkan. Udah banget bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!